Mbak merasa terganggu? Kalau iya, saya pergi aja. Enggak usah. Mbak mau kemana? Kalongan. Mbak cantik ya? Saya foto boleh nggak? Saya wartawan loh. Nanti biar saya masukin ke majalah saya. Oke. Mbak kenapa terlihat tegang? Apa saya aneh? Anggap saja saya ini teman lama. Karena kita bertemu cuma sekali ini saja. Mengapa Mas bicara seperti itu? Bukankah sekarang dunia seakan sempit? Jarak bisa dipangkas oleh waktu, Mas. Mbak pantas bicara seperti itu. Tapi perasaan tidak bisa dimainkan. Maksudnya? Dari awal saya duduk di sini, saya sudah terkesan dengan Mbak. Saya terkesan dengan wangian yang Mbak kenakan. Saya terkesan dengan dua mata indah di bawah alis tebal. Saya terkesan dengan wajah Mbak yang merona. Lalu? Justru itu saya tidak ingin berkenalan. Syahdu. Nama Mas siapa? Kalau kita saling kenal dan tidak lagi bertemu, itu akan hanya menyisakan bayangan. Mengapa kita tidak berusaha untuk mengenal, untuk berusaha bertemu? Karena pertemuan pertama akan menyisakan rasa penasaran. Dan pertemuan kedua akan menyisakan rasa rindu. Dan saya tidak mau merindu. Maksudnya? Biar takdir yang mempertemukan kita. Saya akan mengingat wajah Mbak. Kalaupun Mbak tidak ingat wajah saya, yang penting saya mengingat nama Syahdu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita. Maksudnya? Tuh, keretanya datang. Hah?